Media Vietnam, Soha.vn menyebut penyebab Justin Hubner lebih memilih membela timnas Indonesia U20 ketimbang timnas Belanda U20. Kesempatan tampil di Piala Dunia U20 2023 disebut Soha jadi alasan Justin Hubner memilih timnas Indonesia U20. Tampil di Piala Dunia U20 2023 menjadi salah satu alasan utama mengapa Hubner memilih bermain untuk Indonesia, tulis Soha dalam artikel yang mereka buat. Nama Justin Hubner ramai diperbincangkan pecinta sepak bola tanah air dalam beberapa hari terakhir. Penyebabnya karena Justin Hubner juga dipanggil timnas Belanda U20 untuk menghadapi laga kontra timnas Prancis U20 pada Sabtu 25 Maret 2023. Pemanggilan Justin Hubner ke timnas Belanda U20 tentu mengundang pertanyaan pecinta sepak bola tanah air. Sebab bersama Rafael Struik dan Ivar Jenner, Justin Hubner sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Senin 20 Maret 2023, Komisi 3 dan 10 DPR RI sudah menyetujui proses naturalisasi Justin Hubner, Rafael Struik, dan Ivar Jenner. Karena itu, sejatinya Justin Hubner dan kawan-kawan semakin dekat mendapatkan paspor Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, sudah memberi konfirmasi. Ia sangat optimistis Justin Hubner memilih Indonesia ketimbang Belanda. Sudah kita tunggu saja secara konsen legal dia sudah setuju untuk gabung Indonesia. Jadi, pegangannya dokumen legal, kata Ratu Tisha kepada awak media. Menarik menanti keputusan apa yang diambil Justin Hubner. Jikapun Justin Hubner bergabung dengan pemusatan latihan timnas Belanda U20, bukan berarti bek Wolverhampton Wanderers U21 ini menolak panggilan timnas Indonesia U20. Saat ini timnas Indonesia U20 sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Rencananya, pemusatan latihan digelar di Jakarta hingga Jumat 31 Maret 2023. Kemudian pada Sabtu 1 April 2023, Timnas Indonesia U20 akan berangkat ke Korea Selatan untuk melanjutkan pemusatan latihan. Harapannya, pemusatan latihan ini memberikan hasil maksimal bagi Timnas Indonesia U20 saat turun di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Jadi, menurut kalian, gimana nih dengan media Vietnam yang mengomentari Justin Hubner, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.